Again guys, bareng gue Rahman, kita main Gunzap Mobile setelah sekian lama ya. Storage gue udah penuh, so kita ngapain di video kali ini? Gue bakal nyoba ngelarin tanks again ini ya. Challenge tanks again, kita diminta buat pakai light tank dan explosive damage. Sambil kita juga menyelesaikan daily mission kita. Ada ngebunuh musuh tanpa grenadier di unit kita. Terus ada ngebunuh 200 unit di raid dan finish 1 raid lalu kill zombie. Bentar gua lupa. Oke. Kita ada satu builder yang lagi free. Ada yang bisa diupgrade nggak ya? Can you? Nggak bisa. Kayaknya nggak ada yang bisa diupgrade. Oke, kita tulis. Kita klaim dulu. Terus. Untuk pemilihan musuh yang paling gue hindarin tuh adalah apa namanya ya? Gue paling hindarin banget sama yang namanya flamethrower guys. Karena kayak annoying banget flamethrower itu. Dan dia kayak belum ada counter yang proper aja sih untuk flamethrower gitu ya. Jadi kita pakai light tank di sini. Terus gue nggak punya influenza, jadi ada challenge buat pakai influenza gitu ya di raid. Cuman karena gue belum punya, kita nggak pakai. Lalu kita beli influenza. Iya lumayan rapi ya. Base-nya lumayan rapi, cakep nih base-nya. Cuman ya tetap bakal kita perang-perang daging ya guys. Terus kita, gue biasanya geser-geser kayak gini. Coba, oke. Thank you. Gak hancur ya, saya harga timur. Waktu kalian pertama kali ngomong. Bahaya banget. Dia harga habis aja ya, harga ini. Dibiarin gak? Mungkin sama hati kan kamu ya. Oke. Ayo dulu. Oke, gue punya. Ah, gue marketingnya sudah tidak. Karena, ya, terus dapat sniper tower juga kita sniper dulu harusnya ini easy squeezy ya gampang gitu ya ini juga level 7 doang sih sebenernya gua udah level 9 jadi kayak kita untuk 2 level cuman ya namanya juga challenger ya kita gak yang gampang-gampang aja sih. Kalau kalian punya kawan saya gue, ntar gue coba ini. Oke, how? Nah, kayaknya hancur ya. Kita pakai ability dulu. Kita keluarin katarannya. Oke. Tau guys, tambah isin guys. Thank you. Ini kita perlu bakar-bakar dulu mediknya karena ya meskipun menurut gue medik itu gak terlalu pengaruh ya cuman ya medik itu bikin kesukaan itu jadi lebih tebal aja sih meskipun pada ujungnya tetap bisa kita ini juga ya cuman buat save time ya karena sekarang meskipun udah diperpanjang jadi 5 menit gitu dari sebelumnya 3 menit kalau kalian main jansep dari awal dia kan awalnya 3 menit kan gitu ya satu kali fight cuma sekarang udah 25 menit pun ya tetep bakal take time banget gitu ya kan bisa menang beberapa kali gitu. Oke, raid pertama kita sukses tidak bintang kita langsung lanjut ke raid kedua aja nggak lagi. Oke, kita dapat 2 veteran baru, 1 veteran tumbang. Sebenarnya gue paling nggak suka aja sih pakai veteran apa namanya
gue nggak terlalu suka pakai veteran assault gitu ya, karena kayak ya dia cuma counternya sniper doang gitu. Untuk trik lain dia kayak kurang OP aja sih menurut gue gitu ya. Oke, mantap. Kita cek squad kita, bisa di upgrade nih. Auto add. Seneng banget sih, quality of life improvement banget dari HNH game tadi. Mereka ngasih fitur auto add kalau kalian mau nge-upgrade pasukan kalian gitu ya. Kayak berguna banget sih, serius sih. Oke, auto add. Thank you. Oh, ada lagi yang bisa kita upgrade? Enggak. Ini bisa kita upgrade. Auto add, oke. Ada lagi yang bisa di upgrade? Enggak ada. Vehicle. Terus maneuverability, item. Oh, kita ada dua ya. Nah, kita buka peti dulu deh. Abilities, upgrades, seasonal equipment. Gue sangat rekomen kalian buat ngejar kunci seasonal equipment ini ya. Karena kayak kalian bakal dapetin equipment yang unik ya, yang limited time gitu. Oke, kita, gue gak buka peti yang ini ya. Gue gak buka yang battle crate yang biasa, karena gue mau collect kuncinya dulu. Ntar kalau udah banyak, baru kita guys, baru kita apa namanya? Baru kita open biar langsung banyak gitu ya. Kita beli influenza. Oke. Okay. Gua enggak punya dong. Oke, okay, ini dia lumayan ya level 9. Okay. No. Level 11. Oke, okay, boleh deh. Ini gak mau pakai itu dulu, terus kita pakai ini dulu. Kita pakai ini aja, karena gue banyak banget ya battle buff yang XP itu. Seperti biasa kita ngeluarin assault dulu, buat track gitu. Semacam itu udah jenis ini lebih tinggal ini kuat yang masih sempur. Thank you.
lumayan menghancurin masukan juga ini karena head damage-nya cukup besar ini juga one hit kill juga ini sangat gue rekomendin kalian nanti yang ngelakar ngajarin untuk saya ya harusnya kita bisa touch down level 11 ya. Oke guys, kita dapat lumayan banyak veteran. Kita ambil dulu, gue gak ngambil assault gitu ya karena entah kenapa gue gak terlalu suka aja deh sama veteran assault gitu ya. Gue lebih prefer pakai veteran-veteran yang lain daripada veteran assault gitu ya. Karena kayak ya assault tinggal kalian spawn aja gitu ya. Kalian tinggal beli pasukan aja, mereka bakal muncul gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita dapat battle. Kita collect dulu. Nah, udah so far ada 2 raid dan kita menang semua. Gue ngambil ini dulu ke level 12, 2 is 9 jam. Next, dan kita destroy aja. Karena emang kalau udah level tinggi sebenarnya kalian bakal kelebihan munition banget sih. Amunisi kalian bakal berlebih banget. Dan gue nggak tahu ya buat apa nanti ini semua banyak banget. Kita buat destroy aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke raid ketiga. Kita cari musuh yang rada keras aja gitu ya. Dia lumayan ya. Ada ini. Oke, sambil lalu gue juga mau nyusahin ini sih ya, eksplosif itu kalau eksplosif ya kalau eksplosif pakai grenadier sih. Nah, kita gak pake ini aja high tank, kita gas. Seperti biasa kita keluar dari shop dulu. Mereka nggak ada ini, nggak ada apa namanya di daerah depan, mereka nggak ada mortar atau anti air gun. Jadi mereka, oh mereka di sini. Bisa dapat apa lagi? Kita tetap satu ini guys, kita tetap ngeluarin assault di awal. Di adanya game assault awal, lalu kita kalau ngajikan ini oke, nanti ini kita ability action kita terus kita misi apa sama ini nanti mortalnya mau damage ya. Ini bahaya sih. Waduh, musuhnya pakai item ini, flash skill. Saya dulu dulu lightingnya. Oke baik, ini lagi.
itu harusnya apply. Oke, ini ya. Atau lumayan rapi ya, di bagian belakang ada ini. Gue lupa apa namanya ya, dia building baru gitu ya. Dia OP sih menurut gue, karena kalau kita pakai focus fire, dia bakal menghancurin proyektil kita. Kalau focus fire kita atau pasukan kita tuh kurang banyak gitu. Jadi masih dynamic banget gitu, kalau yang namanya strategi kita ini. Game-game gitu. Let's push under the middle. Okay, nice. Kalau sama dia, push. Okay, nice. Yeah, nggak kena nih. Gua sangat saranin kalian kalau pakai commander ability itu jangan di tap aja deh, jangan tahan gitu ya, kalau ngarahin gitu. Karena kalau cuma nge-tap kadang suka salah ngarah gitu. Jadi make sure kalian tuh bener-bener naruh dan placing ability commander kalian dengan tepat gitu. Kalau cuma tap tuh kadang suka salah pencet deh. Oke, kita tungguin. Mantap. Pada mental-mental ya. Oh. Oke, nice. Yuk, hancurin yuk. Good. Nice. Nah, nice. Udah dapat smoke bomb. Aku batuk-batuk. Nice. Oke, ini rate ketiga dan kita sukses. Kita sukses. Oke, veteran kita nggak ada yang bertambah. Nice, kita dapet sniper. Veteran sniper tuh menurut gue susah banget ya buat kalian dapetin veteran sniper. Karena kayak mereka requirement-nya tinggi banget gitu ya. Terus sniper tuh unit yang gampang banget modarnya sih, gampang banget matinya gitu ya. Jadi kayak sebelum mereka bisa akumulasi XP yang cukup dari bunuh musuh gitu ya, mereka biasanya keburu mati duluan gitu kan. Ini kadang emang gak susah banget gitu ya buat kalian dapetin yang namanya veteran sniper gitu ya. Friendly raid. Yoi, enggak sih lah. Slebel. Nice, thanks again kita dapet. Terus entrench kita juga dapet. Tackling dulu guys, battle pass. Sebenarnya gue tau, gue mau ngasih tips ke kalian ya. Kalau ada daily mission yang win zombie mode battle with only single unit in your loadout, gue biasanya pergi ke zombie mode, langsung gue ubah ke level 1, level 2 gitu. Apa kayak di bawah level 5 lah, biar cepet kayak gitu. Cuman kalau untuk actualnya gue di level 13 kayak gitu. Nah, di level 13 ini menurut gue susah ya, karena kalian emang harus upgrade troops kalian ke level tertentu buat bisa ngelewati level 13 gitu ya. Gitu juga level 14. Jadi kayak tiap level tuh ada minimum requirement-nya gitu ya. Buat bisa ngelewatin challenge tersebut. Kecuali kalian lucky banget gitu ya. Kalian beruntung banget dapat dapat commander ability yang ngepas, yang cocok banget. Kalian bisa menang dengan mudah sih. Oke. Okay.
So that's all video untuk kali ini. Kita udah ngerit 3 kali dan 3-3 nya kita berhasil menang. Thank you very much buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you very much. See you in the next video guys. Bye bye.